Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Senin, 17 April 2023. Bahwa saya mempelajari kesalahan dan kutukan dosa. Mazmur 119 ayat 92. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Murid-murid Kristus yang benar mengikuti Dia melalui pertentangan yang berat, tahan menderita dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi hal ini mengajarkan kepada mereka kesalahan dan bencana dosa, dan mereka terpimpin untuk memandang hal itu dengan kejijikan. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 497. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Mazmur 119 ayat 143. Allah telah memberikan kepada kita ajaran-ajaran yang kudus, sebab Ia mengasihi umat manusia. Untuk melindungi kita dari akibat pelanggaran, Ia menunjukkan prinsip-prinsip kebenaran. Hukum itu adalah satu pernyataan pikiran Allah. Apabila diterima di dalam Kristus, maka itu menjadi pikiran kita. Ajaran itu mengangkat kita di atas keinginan alami dan kecenderungannya, di atas pencobaan yang menuntun kepada dosa. Allah rindu agar kita berbahagia, dan Ia memberikan syarat hukum itu agar dengan menurutnya kita beroleh kesenangan. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 237. Kiranya renungan pagi hari ini dapat menguatkan iman percaya kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan berkati agar kami boleh mengerti dan firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu segala sesuatu yang akan kami lakukan, kiranya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Silakan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari.